Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat youtuber dimanapun berada. Balik lagi bersama admin channel Trail Sumo 713. Seperti biasa admin sampaikan, terima kasih yang sudah support terus channel Trail Sumo 713 dengan cara klik tombol like, comment, dan subscribe nya. Yang sudah bergabung, kita terus bersilaturahmi. Dan yang belum bergabung, saya klik tombol like, comment, dan subscribe nya. Oke, kita di pagi hari ini kita disapa dengan Matoto. Kita belajar bahasa setempat dari Matoto ini, teman-teman. Friend, jinala aku nani, jinalangi, Jose, yes, Eliani, jinala aku nani itu siapa namamu? What's your name? Kalau bahasa Inggrisnya. Ini pagi-pagi Matoto wapi gue enda, wapi gue enda. Oh, gitu. Itu mau kemana kamu? Mau ke sana katanya. Itu bahasa setempat Swahili namanya. Jadi di sini itu penjelasannya ada 4 bahasa ya teman-teman. Ada Swahili, Lingala, Chiluba, dan Kikungu. Kebanyakan Swahili kalau di sini di masyarakat setempat ini. Tumbujala itu namanya lapar. Matoto tumbujala, Matoto lapar. You like biskuit? Biskuit? Nah, dia mau minta biskuit. Lapar dia teman-teman, tumbujala itu lapar. Matoto itu anak-anak. Tunggu ya, sedikit lagi. Dingin. Brrr. Baba kunyumba. Mama kunyumba. Kunyumba itu rumah. Kalau di sini teman-teman, kunyumba rumah artinya. Wapi kunyumba? Oh, rumahnya di sana, sebelah sana. Kalau di sana tadi dia mau pergi ke sana pagi-pagi begini. Oh, ini apa? Mau cuci itu ada ember. Mau cuci baju. Baju? This? Baju. Tunggu ya. Admin sampaikan lagi terima kasih yang sudah support terus channel Langsung Untuk 13. Admin masih di Kongo di Afrika, belum bisa main motor lagi di Indonesia. Nanti kalau sudah balik di Indonesia kita main motor lagi ya sahabat youtuber semuanya. Jambu. Salama, jambu itu artinya halo atau ucapan salam di sini. Coba lihat teman-teman. Dari anak-anak Afrika. Oke, terima kasih sahabat youtuber semua yang sudah mengikuti sedikit videonya sampai di sini. Nanti sahabat youtuber request untuk apa yang mau diekspor atau informasi tentang di sini yang admin mau berbagi untuk perbandingan di Indonesia. Seperti contohnya ya, perbandingan di sana apakah ada tumbuhan apa. Di Indonesia nggak ada, di sini ada begitu. Tapi kalau rata-rata di sini ada semua teman-teman, cuman kelapa yang nggak ada di sini. Kelapa tidak ada, nggak tahu kenapa ini. Kalau kita bawa kelapa satu saja di sini, maksudnya antara orang-orang di sini karena masih seperti ini, masih sederhana. Ini tadi baru turun kabut, dan sebelah sana kabut, tapi sudah mulai terbuka kabutnya. Oke, terima kasih, ditunggu requestnya dari sahabat youtuber semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sukses selalu. Jambu, dadah.